Sorry, kalam itu. Makoli inna kal yauma kitab fa alayakum. Faqali alai inna kal yauma ummati fi inna kal yauma firma Allah. La sidi inna kal yauma Makkah Madinah. La qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqali inna rahmatan sahabat Sayyidina li Umar Usman Abu Bakar. La qali inna kal yauma firma Allah. Subhanallah. Maqali inna rahmatan Indonesia. Ma faqali inna rahmatan wa maqali inna rahmatan Islam. Indonesia. Ma faqal asidi inna kal yauma firma Allah. Naam. Faqali inna kal Indonesia. Maqali inna rahmatan kitab. Maqali inna rahmatan Quran. Fa di inna qali Indonesia. Fa faqali inna asidi inna kal yauma firma Allah. Alhumma kali inna lama ummati fi inna kal yauma firma Allah. Keprokato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Once Official. Teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, seperti yang sudah teman-teman saksikan di awal video tadi, jadi kalam Suryani atau bahasa Suryani yang sering kali diucapkan oleh Mama Gufron, faqali alai innakal yauma ummati fi innakal yauma firma Allah, ternyata ini kegunaannya sangat banyak, multifungsi. Bisa digunakan untuk berdialog dengan Nabi Khidir, dan juga bisa digunakan untuk berdialog dengan Malaikat Jibril, dan juga bisa digunakan untuk bahasa semut. Luar biasa. Hanya dengan satu bahasa, hanya dengan satu kalimat wa maqali bisa digunakan untuk berdialog dengan siapapun. Luar biasa Mama Gufron ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan kembali video dari Mama Gufron, yang mana Mama Gufron ini sedang menerjemahkan bahasa hujan, sedang membahasakan bahasa hujan. Nah, di dalam bahasa hujan ini apakah terkandung wa maqali? Coba kita saksikan saja videonya langsung. Biarpun hujan rincik-rincik ini barokah. Hujan rincik-rincik barokah. Kenapa? Nyaksikan. Ini bahasa hujan. Ya, bahasa hujan. Air bahasa dari air. Langit. Bismillahirrahmanirrahim. La hasyidi innaka liyama firma Allah. Firma Allah ada. Asyidi innahash. Al-haqqa liyama fa'adiyama firma Allah. Wush adalagi. Wa'ada liyama umahayyama firma Allah. Ini loh bahasanya. Bisa enggak? Oh, begitu ternyata bahasa hujan ya. Selama ini kita hanya berdoa ketika turun hujan, Allahumma shoiban nafi'a. Kita hanya bisa memanjatkan doa saja ketika berhujan. Kita tidak mengerti dan juga tidak tahu kalau hujan itu punya bahasa. Luar biasa. Bersyukur kita adanya Mama Gufron bisa menjelaskan, bisa memberitahu kepada kita bahwa hujan pun punya bahasa. Luar biasa. Luar biasa ngaco dan ngawur. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, jadi selain bisa bahasa hujan, bahasa air dari langit katanya, Mama Gufron juga bisa bahasa jin, bisa bahasa malaikat. Ada lagi, sudah launching ternyata bahasa jin dan malaikat. Nanti akan keluar lagi bahasa-bahasa lain. Nah, seperti apa coba bahasa jin dan malaikat? Apakah di dalam bahasa jin dan malaikat ada wa maqali dan rahmatan dan firma Allah juga? Coba langsung saja kita saksikan. Ini bahasanya, bahasa jin. Oke, gimana coba? Bismillahirrahmanirrahim. Azza wa jalla. Waduh, agak susah. Agak susah ini bahasa jin. Bahasa jin ya. Beda dengan bahasanya malaikat. Ayo, gimana coba bahasa malaikat? Bismillahirrahmanirrahim. La ta'dil inna ja'alna ta'dila. Susah-susah bahasanya. Jadi kalau kita suruh diulang lagi itu, pasti Mama Gufron gak bakal bisa lagi itu. Sulit itu. Itu kan bahasa asal jadi. Bahasa asal ngomong, bahasa asal ngucap gitu. Jadi hampir semua bahasa makhluk-makhluk Allah ini dikuasai oleh Mama Gufron. Nanti akan launching lagi nih kayaknya bahasa batu, bahasa pohon, bahasa angin,
lalu bahasa gunung, dan bahasa lainnya. Nanti ya pasti akan diceritakan, akan diinformasikan kepada kita oleh Mama Gufron. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, jadi kalam Suryani atau bahasa Suryani yang Mama Gufron ini multifungsi, multiguna, bisa digunakan untuk apapun. Nah, pada kali ini saya akan tampilkan bahasa Suryaninya ini dipakai untuk ziarah. Langsung saja kita simak videonya. Mahjulu umma ada jamaah makin lahatukum si'in alhamdulillah. Handi inna jamaah na'jirahban mahjum analkim inna masum mataqadama. Lihat, perhatikan yang pakai baju merah. Kok gini katanya? Inna ilaha. Masa begini berdoa katanya? Masyaallah ya ini inna wa hamdan syah. Aluma tidakna mataqom jamaah nisna. Insyaallah. Maka dia menggufran anak-anaknya dada berzulu mata andi. Lahan ma'anda jaknakari innakari yama firma Allah. Firma Allah. Rasulullah amakuli innakash anakari amahadata takagi inna rahmatan ummati andali yama firma. Wa makali inna rahmatan khas ul khas. Wa makali inna hafad wa makali inna. Aduh, wa makali lagi. Khasmum anakajini innakal mum. Astagfirullahaladzim, berziarah kubur pakai bahasa demikian, bahasa alien sebenarnya itu. Bukan bahasa Suryani. Itu mah cuma bisa-bisaan Mama Gufron aja, cuma akal-akalan dia untuk membodohi jamaahnya, untuk membodohi umatnya, untuk membodohi murid-muridnya. Astagfirullahaladzim. Nah, kita saksikan lagi Mama Gufron berdoa dengan bahasa Suryaninya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Karim. Amin. Wa muqallil inna rahmatan hidayah. Amin ya Allah. Wa muqallil inna rahmatan bahnardi. Amin. Wa muqallil inna rahmatan pati. Amin. Wa muqallil inna rahmatan bahnardi. Amin. Aduh, ini mah wa muqallil wa muqallil aja nih. Rahmatan Jawa Tengah. Amin ya Allah. Inna rahmatan pati. Amin ya Allah. Keselamatan dunia wa akhirat. Amin ya Allah. Ya Allah ya Karim. Amin ya Allah. Wa muqallil inna rahmatan seluruh malaikat. Amin ya Allah. Itu yang sama. Amin yang pakai baju 3 second amin ya Allah. Kayak bingung amin. Lihat amin ya Allah. Aduh amin. Ini ngapain katanya. Amin ya Allah. Ini bahasa apa katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Berasa bukan penduduk bumi dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini di bumi apa di planet mana katanya. La hawla wa la quwwata illa billah. Amin. Al-Fatihah. Amin. La haula wala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Doa apa semacam itu ya. Membingungkan umat. Membodoh-bodohi umat. Membuat umat sesat. Membuat jamaah sesat. Lalu ada lagi yang lebih parah. Berziarah ke makamnya Sunan Ampel. Beserta seorang Gus yang mimpinnya yaitu Mama Gufron dengan bahasa Suryaninya. Ya ini Gusnya ini diam aja, malah ngikut aja gitu. Ya Allah, coba kita saksikan. Saksikan bagaimana ziarah kuburnya ini di Sunan Ampel. Ya ma Allah. Insya Allah. Wa maqali inna rahmatan Gus al-Hapa qali inna rahmatan Ampel. Nash alash wa amma aliyin alaka ya ma'akum asyala ya ma'fima Allah. Insya Allah. Alamati inna kalau saya jadi Gus itu malu. Allah, malu saya dipimpin ziarah sama Allah. Bahasa alien ini. Alhamakun ansidi in alaya fa'adaya lahawala anna lahawala. Bahasa Arab dulu lah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Lahawala jadi lahawala. InsyaAllah. Wa maqali inna rahmatan sya'ala rahmatan ya malaikat al-hakal ya malaikat Jibril. Parah, parah. Hancur dunia persilatan. Diacak-acak oleh Mama Gufron. Itu jamaahnya diem aja. Itu Gusnya yang ada di samping. Masa gak ngerti Gus? Biasanya kan Gus itu kan gelar seorang anak tokoh, anak kiai, anak ulama dari daerah Jawa. Biasanya itu orang-orang yang mendapatkan gelar Gus. Tapi kenapa mau dipimpin ziarah kubur oleh Wamakoli, oleh Mama Gufron gitu. Astagfirullahaladzim. Baik teman-teman, jadi kita harus berhati-hati. Ya memang beginilah tantangan di akhir zaman.
ya bermunculan orang-orang yang aneh, yang menyimpang. Tapi kita semua harus tetap jaga akidah kita, harus tetap jaga keislaman kita, berpegang teguhlah kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh ulama-ulama kita yang lurus, ulama-ulama kita yang waras, bukan ulama yang sinting seperti itu. Baik teman-teman, itu saja video kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.